Selatan. Perkenalkan, nama kakak Tasa dari Kemiren Tangerang Selatan. Kenalkan, nama saya Wibowo dari Kabupaten Pandeglang. Perkenalkan, nama saya Fauji dari Kontingen Kabupaten Pandeglang. Ini kami akan menjelaskan tentang psikotropika. Di sini ada yang tahu nggak apa artinya psikotropika? Ada yang tahu nggak? Dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan menyebabkan gangguan jiwa dan kerusakan saraf disertai perubahan perilaku. Nah, contoh perubahan perilaku itu seperti apa? Nah, contohnya ketawa-ketawa sendiri, terus marah-marah gitu. Di sini ada nggak yang suka ketawa-ketawa sendiri? Meskipun nangis, ada nggak? Aduh, dia jangan-jangan tuh udah musuh berbeda tuh. Psikotropika juga ada beberapa jenis. Nah, jenis-jenis yang sering digunakan di Indonesia itu ada banyak. Nah, di sini ada yang tahu apa saja jenisnya? Ada yang tahu enggak? Ya, hampir mendekati. Nah, jadi jenis-jenis yang sering digunakan di Indonesia itu adalah sabu-sabu dan ekstasi. Di sini juga ada golongan psikotropika. Golongan psikotropika itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu golongan 1. Golongan 1 itu menyebabkan kecanduan yang sangat berat. Nah, dan golongan yang kedua ini juga menyebabkan kecanduan yang sangat berat tetapi digunakan untuk pengobatan. Dan golongan ketiga itu kecanduannya itu tidak berat atau sedang. Dan yang terakhir itu golongan keempat, kecanduannya tidak terlalu besar atau kecil ya, tapi digunakan juga untuk pengobatan juga. Nah, di sini juga ada dampak psikotropika yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan teman saya. Saya akan menjelaskan dampak psikotropika. Psikotropika ada beberapa dampaknya, ada yang tahu? Yang pertama itu dampak fisik, misalnya sistem saraf kita akan menjadi rusak. Kalau yang kedua itu ada dampak psikis. Siapa yang tahu dampak psikis adalah? Contohnya ini, tertawa gitu, jadi marah, tertawa lagi, besok lagi, nangis gitu, dalam waktu yang bersamaan. Kalau yang ketiga, dampak bagi remaja. Kita jadi malas belajar, akhirnya kita akan putus sekolah. Empat, ada dampak sosial. Dampak sosial, kita akan dikucilkan dari masyarakat. Siapa yang mau dikucilkan? Enggak semuanya. Udah, sampai sini saja. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Salam kemanusiaan. Salam. Berarti pada masih connect semua ya. Nah, aku mau menjelaskan tentang penyebab orang-orang tuh banyak yang menyalahgunakan psikotropika. Ada yang tahu biasanya tuh penyebabnya tuh apa aja? Ada yang tahu gak? Kalian menggunakan psikotropika. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan. Contohnya, kalian pulang sekolah tuh
Udah gitu nongkrongnya sama yang bandel-bandel yang menggunakan psikotropika. Nah, kalian jangan kayak gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah faktor masyarakat. Jadi masyarakat itu nggak ada yang peduli dengan keberadaan kalian. Jadi kalian tuh berpikir kayak, ya udah aku pakai psikotropika aja. Nah, udah gitu nggak bakalan ada yang peduli sama aku kalau aku mati gitu. Nah, terus yang keempat ada faktor keluarga. Contohnya maaf ya, yang orang tuanya sering berantem, terus yang orang tuanya berpisah, akhirnya tinggalnya sama salah satu orang tua dan itu orang kasih sayang salah satunya. Nah, itu bisa jadi penyebab penggunaan psikotropika juga. Nah, yang kelima ada faktor pendidikan. Misalkan ada anak yang cuma sekolah sampai SD doang. Nah, itu kan pendidikannya kurang. Jadinya dia tanpa tahu apa itu psikotropika dengan mendalam, akhirnya dia menggunakan. Nah, yang terakhir ada faktor populasi. Contohnya ngikutin tren. Misalkan trennya nih lagi pada konsumsi ganja semua, kalian ikutan. Terus lagi sabu-sabu semua, kalian ikutan. Nah, jadi tren itu kalian ikutin apa yang lagi tren saat itu. Nah, itu aja penyebab-penyebabnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak. Dan yang terakhir ada pencegahan tentang penyalahgunaan psikotropika. Nah, yang pertama ada peran anggota keluarga. Ada yang pernah nih terkena masalah di sekolah ataupun di rumah? Jika kalian pernah mengalami masalah, kalian jangan langsung berpikir pendek, langsung menggunakan psikotropika. Kalian harus curhat kepada orang tua kalian, masalah apa yang kalian pikirkan terus menerus. Yang kedua ada peran anggota masyarakat. Jika teman kalian atau anak-anak kalian melakukan perbuatan yang kurang baik atau negatif, kalian harus menasihatinya, menunjuknya agar tidak berbuat yang negatif kembali. Yang ketiga ada peran sekolah. Peran sekolah adalah guru. Guru akan membimbing kalian ke masa depan yang lebih indah daripada masa depan yang dahulu dengan pergaulan yang kurang baik. Dan yang terakhir ada peran pemerintah. Peran pemerintah adalah pemerintah akan melakukan penyuluhan seperti psikotropika yang kita memberikan pengertian ini kepada kalian dari PMI. Oke, sekian dari kami aja, ada yang bisa ditanyakan? Ya, silakan. Izin menjawab ya. Maka kalau kita mengkonsumsi psikotropika, kita ketakutan sendiri. Nah, kan psikotropika itu kan menyerang sistem saraf. Jadi sistem saraf kita itu menjadi rusak. Nah, jadi kalau sistem saraf kita rusak itu kita akan berubah kejiwaannya, terus berubah kepribadian seperti itu.